Halo Orang Tangerang. Orang Tangerang pasti sudah tahu kan kalau pasar raya Tangerang sedang direvitalisasi sehingga beberapa toko, terutama toko emas yang ada di pasar anyar direlokasi di Mall Metropolis Town Square secara sementara ini sih. So, Botang mau lihat nih suasananya kayak gimana sih di Metropolis Town Square ini semenjak toko emas yang ada di pasar anyar direlokasi ke sini. So, ikutin Botangnya di Metropolis Town Square. Let's go. Oke, nah sekarang Botang ini udah ada di dalam Mall Metropolisnya dan ternyata di sini sudah banyak ya toko-toko emas yang sudah menempati kios-kios atau tempat-tempat yang ada di Mall Metropolis ini. Ini salah satunya ada toko emas Jaya Agung, terus di sana juga ada toko emas Sinar Jaya dan ternyata masyarakat yang biasa berlangganan emas atau beli emas ternyata sudah banyak juga yang datang ke sini ya. Terbukti kita bisa lihat toko-toko emas yang ada di sini tuh selalu ramai semua gitu. Ini ternyata sampai sana tuh banyak banget walaupun belum sepenuhnya pindah ke wilayah mall ini, tapi beberapa sudah terisi dan sudah mulai ramai dengan para pelanggan yang biasa beli emas. Mungkin kita akan tanya-tanya langsung sama salah satu toko emas yang ada di sini terkait gimana sih suasananya sekarang, terus juga mungkin lebih ramai di mana sih, di mall atau di pasar anyar, walaupun mungkin lebih lama di pasar anyar gitu supaya tahu dan lebih ramai di sini. So kita akan tanya langsung aja kayak gimana sih, ikutin Botang terus yuk, let's go. So sekarang Botang sudah ada di dalam, ini di lantai dasar GA7 per 8 dan sekarang Botang mau tanya-tanya sama salah satu toko emas yang ada di sini. Ini namanya toko emas Sinar Mas dan langsung aja kita tanya ke kakaknya. Halo Kak. Iya. Kak, di sini buka udah berapa hari sih? Udah ada 11 hari. Oh, 11 hari. Dari tanggal 20-an. Terus gimana langganan, dari yang tahu ke sini atau biasanya nyari dulu apa gimana? Ada sih, udah tahu. Kita kan pasang kayak apa sih namanya? Keterangan gitu pindah ke sini pada nyariin gitu. Oke, terus gimana sih Kak di sini sama waktu di pasar anyar tuh lebih ramai di mana sih sekarang nih? Oh, sebenarnya sih ramai pasar anyar, soalnya udah pada tahu ya. Tapi sekarang sih udah mulai banyak yang datang ke sini ya, udah tahu. Lumayan lah, ada aja. Oke, baik. Ini ada emas apa aja Kak di sini? Oh, banyak sekali ya. Mas ada emas 70%, emas 98%, ada yang 22, 23 nyebutnya kayak gitu. Oke, okay, baik. Jadi buat langganan yang nyari toko emas ini ya bisa langsung ke sini aja, okay. Ya ke Mall Metropolis sekarang. Oke, okay, thank you ya Kak ya. Nah, gitu tuh. Jadi salah satu penjual toko emas yang ada di sini tentang suasananya saat ini. So, kita mau lihat lagi ke sebelah sana. Let's go. Jadi semenjak tadi Botang lihat dari pintu masuk sampai ke dalam ya, ini udah cukup di tengah-tengah dan toko emas yang tadi di pasarannya sudah banyak yang menempati kios-kios di sini dan ada beberapa yang segera dibuka di sini dan juga beberapa toko-toko juga yang akan segera dibuka. Dan masuk di belakang Botang ini lagi ramai banget ya, banyak banget yang lagi beli emas juga dan kebetulan ini di hari-hari yang mungkin masyarakat lagi free atau lagi libur, jadi ramai banget dan cukup ramai sih sekarang, lebih ramai dari biasanya, terutama di toko-toko emas sih ada aja gitu pelanggan atau customer yang datang. Tadi juga kita tanya-tanya ke salah satu penjual yang ada di sini terkait suasana semenjak pindah atau direlokasi ke Mall Metropolis ini. Mungkin di sini ada orang Tangerang yang suka berlangganan toko emas yang ada di pasar anyar dan tokonya sudah pindah ke sini, bisa langsung aja datang ke Mall Metropolis. So mungkin segitu aja yang bisa Botang bagikan kali ini. Sampai jumpa dan kesempatan orang Tangerang. Bye bye.